Baik, Eleanor. Seperti yang kita tahu, menjaga keutuhan negara adalah suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Konflik yang terjadi di setiap negara seringkali meletus. Akibatnya, muncul berbagai gerakan untuk referendum bagi suatu negara. Jika itu terjadi, kemungkinan konflik akan terus berlanjut. Bisa kita lihat pada dua Korea yang sampai saat ini terus berkonflik karena sejarah masing-masing kedua negara. China pun seringkali bergesekan dengan saudaranya yaitu Taiwan atau Republik Tiongkok. Negara-negara tersebut bisa saja suatu saat nanti bersatu kembali. Nyatanya, negara-negara berikut ini akhirnya bersatu setelah sebelumnya pernah terbagi dua. Berikut ini tiga negara yang akhirnya bersatu. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara adalah negara yang mendeklarasikan kemerdekaan pada 2 September 1945 dengan nama Republik Demokratik Vietnam, yang sebelumnya wilayah ini adalah jajahan Prancis. Walaupun Republik Demokratik Vietnam sudah merdeka, Prancis tidak mau mengakui wilayah tersebut sebagai suatu negara yang berdaulat. Akibatnya, meletuslah Perang Indochina pertama antara kelompok nasionalis Vietnam dan tentara Prancis. Perang tersebut dimenangkan Republik Demokratik Vietnam. Perang Indochina pertama ditutup dengan Konferensi Jenewa 1954 dan mengakhiri perang kedua negara. Konflik mencuat lagi setelah Konferensi Jenewa menghasilkan negara Republik Vietnam atau Vietnam Selatan pada 23 Oktober 1955. Perang Saudara Vietnam bermula saat Vietnam Selatan menyerukan anti-komunis pada Vietnam Utara. Meletuslah Perang Indochina kedua. Akhirnya, Vietnam Selatan harus kalah dari Vietnam Utara setelah jatuhnya kota Saigon pada 30 April 1975. Kota ini merupakan ibu kota Vietnam Selatan. Pada tanggal 2 Juli 1976, akhirnya disatukanlah wilayah Vietnam dengan membentuk Republik Sosialis Vietnam sampai sekarang. Yaman Utara dan Yaman Selatan. Negara Yaman terbentuk setelah kalahnya Ottoman pada Perang Dunia Pertama, yang sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Kekaisaran Turki Utsmani. Pada 30 Oktober 1918 dibentuklah Al-Mamlakah Al-Mutawakiliyah Al-Yamaniyah atau Kerajaan Al-Mutawakiliyah Yaman di bagian utara Yaman. Pada 26 September 1962, terjadi konflik saudara antara Kerajaan Yaman dengan kelompok pro-Republik Yaman yang menuntut untuk wilayah Yaman Utara menjadi negara republik. Akhirnya, Kerajaan Yaman berubah menjadi Republik Arab Yaman setelah konflik tersebut. Wilayah Yaman Selatan pada tahun 1962 masih dalam kolonial Inggris. Barulah pada tahun 1967, kelompok nasionalis Yaman yang didukung oleh Uni Soviet melakukan pemberontakan terhadap kolonial Inggris. Alhasil, Inggris harus dipaksa mundur dari wilayah Yaman Selatan. Dan terbentuklah Jumhuriyah Al-Yaman Al-Demokratiyah Al-Sya'biyah atau Republik Demokratik Rakyat Yaman pada 30 September 1967 atau yang dikenal dengan nama Yaman Selatan. Yaman Selatan merupakan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah. Tentulah akan mendapat pemberontakan dari negara-negara Liga Arab. Meletuslah Perang Yaman pertama pada 26 September sampai 19 Oktober pada tahun 1972 yang merupakan bagian dari Perang Dingin di wilayah Arab bersamaan dengan Perang Dingin Soviet dan Amerika Serikat. Perang tersebut ditutup dengan Perjanjian Kairo pada 28 Desember 1972. Walaupun tidak ada perubahan wilayah dari kedua negara, tetapi menghasilkan usulan untuk menyatukan dua Yaman. Sayangnya, beberapa bulan setelah Perjanjian Kairo, kedua negara terlibat konflik kembali. Akhirnya, pada awal tahun 1988, kedua negara menemukan cadangan minyak yang melimpah di masing-masing perbatasan kedua negara, membuat seruan untuk bersatunya dua Yaman mencuat kembali. Hal itu sekaligus meredakan ketegangan kedua negara. Setahun berikutnya, kedua negara sepakat untuk mengolah cadangan minyak bersama. Lewat Presiden Yaman Utara, Ali Abdullah Saleh,
dengan Sekjen Yaman Selatan Ali Salim Al-Bait. Akhirnya, pada tanggal 22 Mei 1990, kedua negara sepakat untuk bersatu dan membentuk Republik Yaman dengan Ali Abdullah Saleh sebagai presiden. Jerman Barat dan Jerman Timur. Setelah kalahnya Jerman Nazi pada Perang Dunia Kedua 1945, membuat wilayah Jerman diisi oleh sekutu dengan membagi 4 wilayah pendudukan. Masing-masing wilayah diperuntukkan untuk Prancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat untuk wilayah Jerman bagian barat. Sementara wilayah Jerman bagian timur diduduki oleh Uni Soviet. Pada tahun 1947 terjadilah Perang Dingin antara Amerika dan Soviet, menyebabkan Prancis, Britania Raya, dan Amerika menggabungkan 3 wilayah pendudukannya dengan membentuk Republik Federal Jerman atau Jerman Barat pada 23 Mei 1949. Sementara Soviet, yang juga menduduki wilayah Jerman bagian timur, juga membentuk Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur pada 7 Oktober 1949. Dengan begitu, kota Berlin pun terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Berlin Barat dan Berlin Timur. Selama dua Jerman terpisah, Jerman Barat lebih banyak dukungan dari internasional. Berbanding terbalik dengan Jerman Timur yang menjadi negara ekor Uni Soviet selalu mendapat diskriminasi di dunia internasional. Untuk menunjukkan protes terhadap Jerman Barat, kota Berlin yang terbagi menjadi dua akhirnya Jerman Timur membangun tembok besar yang disebut dengan Tembok Berlin pada 13 Agustus 1961 untuk mengelilingi wilayah Berlin Barat yang merupakan wilayah Jerman Barat. Banyak dari warga Berlin Barat mencoba kabur, tapi ada beberapa juga yang tertangkap dan akhirnya dibunuh, membuat ketegangan kedua negara memuncak. Pada tahun 1989, asa untuk Jerman bersatu muncul ketika Sekjen Partai Komunis Uni Soviet Mikhail Gorbachev meminta untuk Jerman Timur harus menerima perubahan untuk menyudahi ketegangan dengan Jerman Barat. Hal itu disampaikan Gorbachev bersamaan mulai meredupnya eksistensi Uni Soviet sebagai negara komunis. Mulai dari situ, pada tanggal 9 November 1989, warga Jerman Barat dan Jerman Timur berbondong-bondong untuk menghancurkan tembok dan membuka perbatasan kedua negara. Pada 23 Desember 1989, Jerman Timur memperbolehkan warga Jerman Barat untuk masuk Jerman Timur tanpa visa. Dengan begitu, dampaknya mengurangi ketegangan kedua negara. Tanggal 13 Januari 1990, tembok Berlin resmi dihancurkan dan disisakan beberapa bekas tembok saja sebagai tanda sejarah Jerman. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 1990, 6 wilayah Jerman Timur bergabung dengan Jerman Barat. Dan, di dunia internasional penyebutan Jerman Barat dan Jerman Timur dihilangkan setelah Jerman Timur bergabung dengan Republik Federal Jerman sampai sekarang. Oke guys, udah dulu ya infonya. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Matarai shuuu.